Halo guys, kembali lagi bersama aku ya guys ya. Mungkin ini adalah video pertama gua di channel YouTube gua guys ya. Nah, kalian yang baru dongol, yang baru subscribe ataupun yang baru tahu channel gua, channel Hengi Mini. Nah, kalian pasti penasaran kan gua ini siapa ya kan? Gua asal dari mana? Dan gua ini streamer apaan sih gitu kan? Apa yang bisa kalian bikin kalian itu penasaran guys? Nah, mungkin selain gua juga kalian mungkin penasaran ya guys sama adik gua Jis Gim ya. Kalau kalian tahu, mungkin pada banyak sih viewer sini udah pada tahu nama Jis Gim itu ya guys. Nah, itu adalah salah satu adik gua ya. Bukan salah satu sih, adik gua cuma satu guys ya. Nah, adik gua Jis Gim itu guys. Nah, mungkin ini adalah video pertama gua di channel gua. Mungkin video pertama gua ini gua mau introduction kali guys ya, introduction atau memperkenalkan diri gua ini siapa, terus asal gua dari mana, terus gua ngapain aja di YouTube channel gua yang ini guys ya, ada video-video apa aja, keseruan-keseruan apa aja di dalam video di dalam channel yang satu ini guys. Oke guys, langsung kita masuk ke dalam introduction string, let's go. Oke guys, kita gua bakal memperkenalkan diri gua dulu yang pertama-tama, yaitu nama gua. Perkenalkan, nama gua Hengki, biasa orang sebut itu Bang Heng atau Bang Ki guys ya. Nah, tapi ada juga orang sebut aku Bang Henggim biasanya. Nah, kalau streamer, teman-teman streamer lainnya biasa bilang aku Bang Ki atau Bang Henggim biasanya. Nah, mungkin setelah itu dari nama terus asal gua ya. Nah, mungkin kalian tahu asal gua itu bukan dari Jakarta guys ya. Nah, asal gua itu anak Sumatera guys, anak Sumatera sejati gitu kan. Nah, kalian mungkin adalah viewerku juga, viewer gue juga yang asalnya dari Sumatera ya, tapi gue gak sebutin dari Sumatera mana ya, biar kalian penasaran kan, ikutin terus channel YouTube gue gitu kan, sampai bisa gali gak asal dari mana, Sumatera mana gitu kan. Oke guys, terus apalagi guys ya, channel gue ini guys ya, channel gue ini asal mulanya ya, selain gue konten juga kan, gue mau mencoba untuk bikin video-video menarik ya di channel gue ini. Gue udah mulai aktif lagi, udah mulai mau aktif lagi untuk bikin video-video baru di channel YouTube gue yang Hengi ini. Mungkin akan gue share sedikit lah ya, kenapa gue bisa bikin channel YouTube gue yang sekarang ini. Nah, terus kesibukan gue tuh ngapain aja sih sebenarnya guys? Nah, kesibukan gue itu sebenarnya ya, gue sebenarnya lebih mendalami pengen jadi YouTuber guys ya, YouTuber ya, kurang lebih seperti YouTuber panutan aku gitu kan, panutan gua itu Bang Winda sama Bang Kalimawan. Moga-mogahan suatu saat nanti gua bisa jadi full time content creator gitu kan, channel gua ya Hengi Mini dan channel Jis Gim bisa bertambah besar, tambah dikenal banyak orang, dan tambah lebih seru lagi lah, bukan di Indonesia doang tapi di dunia guys ya. Itu salah satu impian gua sama Bang Jis Gim, tapi gak tahu sih ya kesampaian apa enggak ya, kita berdoa aja semoga bisa kesampaian gitu ya. Yang penting kita saling berusaha gitu, patah menyerah gitu kan. Oke guys, oke, gua agak sedikit sharing. Gua itu mulai karir YouTube ini kurang lebih di tahun 2021 ya. Top ya, di tanggal 28 November kalau enggak salah guys, bulan November kalau enggak salah. Nah, channel YouTube gua ini kebentuk guys ya. Nah, dari mana gua bisa live streaming ini guys? Nah, asal mula itu dari adik aku ini ya, si Jis Gim ini guys. Nah, awal mula itu yang kecemplung ke dalam dunia YouTube ini adalah adik aku guys, Jis Gim. Nah, dia awal mula itu mulai YouTube itu sekitaran tahun 2016 guys, 2016 mungkin. 2016 dia udah mulai YouTube, tapi pada waktu itu dia sempat vakum beberapa tahun karena waktu itu dia melihat view-nya yang lumayan sedikit gitu ya. Sedikit lah, bisa dikatakan kalau dia lagi live itu ya nonton cuma 1, 2, 3 gitu. Gue ingat banget waktu itu dia ada cerita sih ke gue gitu kan, tapi gue masih agak terlalu kurang support lah buat dia gitu kan. Nah, tapi gue makin hari gue lihat perjuangan dia dari bangun YouTube dia sampai sekarang di 60.000 subscribers di channel Jis Gim itu, ya gue tahu banget lah dia kadang perlu kesal ke gue juga gitu kan, curhat ke gue juga gitu, oh ini channel gue gini. Nah, terus ya gue sebagai abang aja, sebagai koko ya, ya support dia lah gitu kan, support dia ya mau ke jalan yang itu, ke mau jadi YouTuber, ya udah gua support dia gitu kan. Jadi sekarang, sampai sekarang pun dia jadi full time content creator pun masih terus gua support, meskipun gua sama dia gua juga lagi beda pulau gitu kan, gua lagi di Jakarta, dia lagi di kampung gitu kan.
tapi tetap aja gue masih tetap support dia juga dari jauh gitu kan. Kadang juga dia masih ya via kontak ya, via WA segala macam, masih kontak-kontakan lah gitu ya, pada saat dia lagi lesu, lagi capek-capeknya, lagi lah gitu kan. Dengan view-nya kadang-kadang bisa naik-turun lah gitu ya, ya namanya juga semacam bisnis itu kan, kadang rame, kadang sepi gitu kan, namanya juga masih dalam proses itu ya, dimana kita harus menikmati prosesnya gitu kan, supaya kita gak merasa capek gitu kan di saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai gitu kan. Ya sebenarnya memang kebentuknya channel gua ya Hengim ini juga asal mula dari Jisgim juga. Dari Jisgim itu nama asli Jisua ya guys ya, kalau kalian mungkin ada yang belum kenal nama aslinya Jisua gitu kan. Nah itu dia menyarankan nama gua si Hengim ini juga dari dia guys. Nah, ketemunya nama si Hengim ini dari si Jisgim itu. Waktu itu dia nawarkan, kok kenapa sih nama channel lu gak sama kayak gua aja gitu, kurang lebih miripin gitu kan. Jisgim, jadi nama depan gua kan Hengim gitu kan. Nah jadi gua tambahin Heng jadi Gim gitu, Hengim gitu kan, biar orang-orang yang ketepa Jisgim maupun Hengim itu, orang udah tahu tuh, ah Gim tuh kayak gua kenal nih. Oh Jisgim itu kalau nggak salah ada abangnya Hengim gitu kan, sebaliknya juga. Oh Hengim tuh abangnya kan adiknya Jisgim gitu kan, nah, biar lebih gampang aja kan, terus lebih ingat juga kan Hengim sama Jisgim gitu kan ya. Begitulah guys kisah YouTube gua yang Hengim ini bisa kebentuk sampai sekarang, kurang lebih 1 tahun lebih lah gua mulai YouTube itu tahun 2021 kalau nggak salah ya. Awal saya mulai juga lagi live stumble juga di channelnya adik aku juga si Jisgim itu, awal mulai dia minta tolong ke gua buat gua live streaming di channel dia gitu. Kalau kelamaan kok jadi seru gitu kan, dimana gua lagi misal lagi apa ya, bisa dikatakan lagi capek gitu ya, atau mungkin lagi banyak pikiran gua kan. Nah dengan cara gua live gitu kan, selain gua hobi gua olahraga gitu, main futsal atau apapun segala macam, nah gua bisa melampiaskannya tuh ke si YouTube ini guys, supaya bisa live streaming, bisa curhat, bisa cerita juga ke kalian gitu kan, ke teman-teman juga gitu kan. Begitu juga sebaliknya, mungkin teman-teman kalau ada masalah atau lagi sedih, senang, duka, apa segala macam gitu kan, bisa kalian sharing juga ke live chat gua sama adik aku Jisgim gitu kan. Meskipun kadang ada juga moderator-moderator situ atau viewer situ yang toxic-toxic gitu kan, tapi kata orang tuh kalau gak toxic tuh gak seru gitu loh guys, bukannya toxic di dalam hati yang kayak gimana gitu ya, tapi memang kata orang tuh harus toxic gitu ya biar lebih seru gitu kan. Tapi yang gitu juga sih sebenarnya ya, jadi ya begitu guys, jadi aku juga bingung sih, begitu intinya guys. Nah kebentuknya cara si Hengim ini, nah terus gua live pertama itu di tahun 2021 juga, tepatnya di Desember guys, pas tahun baru masuk tahun baru tanggal 1 Januari. Nah jadi gua live itu di tanggal 31 Desember, ingat banget tuh guys, live pertama gua live tambah guys, waktu itu 800 subscriber, waktu itu 800 subscribers. Terus gua live streaming kan, gua coba live streaming, wah lumayan nih penontonnya kan 10-15. Terus itu juga semuanya berkat dari Bang Jisgim ini guys. Makanya si Bang Jisgim ini ujung tombak gua lah guys. Maksud gua tuh memulai awal karir gua juga dari berkat dia. Mulai dari kecilnya si Hengim, dari 0 subscriber dia bantu ngepush terus sampai 800 subscriber. Terus gua mulai mencari sendiri gitu kan subscriber-subscriber gua gitu kan. Nah ketemulah kalian-kalian ini guys, ada viewer lama Bang Jisgim, mungkin kenalan gua itu juga dari si channel Jisgim ini guys, dari channel aku ini. Nah jadi mungkin ada viewer lama juga yang mungkin udah lama juga gak nonton gitu ya, mungkin ada juga viewer baru mungkin dari tempat aku juga Jisgim apapun Hengim gitu kan, mungkin ada baru kenal gitu kan. Nah ini guys video introduction gue yang pertama guys. Nah mungkin setelah video ini mungkin banyak video-video lainnya guys ya, selain video video introduction ini mungkin ada video-video tentang game, tentang challenge, terus ada tentang vlog, terus aktivitas-aktivitas yang mungkin gua kadang sama adik gua juga, mungkin gua udah sering upload, udah mau mulai sering upload lah ya, upload video gitu kan, selain gua live streaming juga ya, biar channel gua tuh bervariasi gitu loh, jadi berwarna gitu loh guys, kayak SpongeBob berwarna gitu kan, anjay, biar kelas gitu ya sih, anjay. Oke guys, mungkin itu aja ya guys ya untuk video introduction gua atau video perkenalan gua di video gua ini. Mungkin setelah video ini gua bakal upload lagi video-video lainnya, semoga kalian seru, suka gitu kan di konten-konten channel gua yang ini, di channel Hengim maupun di channel Jisgim ya kan. Semoga channel aku sama Bang Jisgim bisa berkembang sebesar Bang Winda, Bang Lutfi Alimawan, Bang Isospeed segala macam gitu ya, itu berpandutan gua, semoga aku bisa mencapai seperti mereka.
kedepannya. Dan aku juga mungkin gak bakal lupa juga sama view-view lama yang mulai merintis YouTube gua itu dari 0 subscribers. Saya memang sengaja sih gua bikin video pertama gua ini agak gimana ya, mulai dari tempatnya ini, tempat dimana gua sama Banjis Gim itu memulai karir YouTube juga di sini, dari kamar rumah paman gua ini guys. Awal pertama gua bikin YouTube dengan dengan masuk dengan peralatan yang seadanya lah gitu guys ya. Ya mungkin biar aku ada rekor, ada recordannya gitu loh guys. Jadi gue bisa tunjukin loh, ini loh gue dulu, misal 5 tahun lalu gue ada apa, gue merintis YouTube gue di sini loh gitu guys. Biar masih ada memori gitu loh, masa lalu yang bisa gue kenang gitu kan. Dan makanya gue record video pertama gue kali ini lebih spesial, meskipun tempatnya seadanya, tapi memang inilah awal kali YouTube gua guys ya. Oke guys, mungkin itu aja untuk video gua yang pertama kali ini guys. Semoga kalian suka, dan jangan lupa juga subscribe, like, comment, share di channel YouTube gua yang Hengim, Jisgim, dan Hengkimart. Itu adalah YouTube kedua gua tentang membahas tentang investasi, cryptocurrency, emas, saham, obligasi, semuanya di sana. Nah, kalian bisa langsung subscribe juga di channel aku Hengkimart dan Jisgim ya. Itu kalau kalian enggak tahu namanya di mana, kalian bisa langsung scroll aja di Hengkim ya, di Hengkim ini udah ada ini apa namanya? Udah ada aku pin juga Hengkimart sama Jisgim. Yang belum subscribe silakan langsung subscribe aja ke tiga channel ini, Hengkim, Hengkimart, dan Jisgim guys. Semoga aku sama adik aku Jisgim bisa menghiburkan yang selalu, dan semoga channel aku sama Jisgim bisa berkembang, bukan dikenal di Indonesia aja, bisa di dunia ya guys ya. Semoga aku bisa menghibur kalian semua, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki berlimpah buat kita semua. Yang penting itu diberikan perlindungan ya sama Tuhan. Semoga kita dikasih kesehatan terus ya, sampai panjang umur lah pokoknya guys ya. Oke guys, thank you banget semuanya yang udah support gue sampai di 4700 subscriber, kurang lebih udah mau 5000 subscriber di channel aku ya Hengim, dan udah mau 70.000 juga di channel Banjis Gim, kurang lebih 60 ribu ya. Gue juga gak nyangka sih channel Banjis Gim itu bisa meledak sebanyak itu sih subscriber sih. Tapi yang gue mau ucapin good best lah, yang terbaik lah buat Banjis Gim. Apapun yang dilakukan, good luck lah buat Banjis Gim juga. Semoga channel dia juga bisa berkembang, view-nya bisa meningkat juga, bisa dikenal banyak orang juga, bisa menjadi full time content creator, benar-benar full time seperti Bawinda dan Banul Fianman dan streamer-streamer lainnya ya. Mungkin itu aja untuk live untuk video gua kali ini. Thank you banget semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan comment guys. See you di video gua berikutnya guys. See you and bye-bye.